Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar apa yang patut dibuat sekolah dan tidak patut dibuat di sekolah. Jom kita tengok video ini. Oke kelas, sudah siap kerja rumah Cikgu? Belum Cikgu siap. Kenapa lah siap? Mukamu sudah baik-baik nak siap. Cikgu, aku dah siap kerja rumah dah simpan Cikgu. Ish, tak patut kamu buat macam itu. Us buat macam ini. Oke kelas, sudah siap kerja rumah Cikgu? Sudah Cikgu. Ha, kan bagus buat macam itu. Dok-dok zaman sekarang ini suka betul-betul cewek. Cuma tengok ini. This is what we've been waiting for. Astagfirullahaladzim, ya bagus bercinta-cinta begitu. Kamu sepatutnya tiru pelajaran macam ini. Halo guys, hari ini kita akan menemu Rama, seorang pelajar yang cemerlang di SK Perancangan. Encik Haikal, apakah tips Anda untuk mencari seorang murid yang cemerlang? Biar si girls jangan bercinta-cinta. Mengapa mudanya kau sakiti? Ha, kan bagus macam itu. Biar single, hidup simple. Budak-budak zaman sekarang ni suka betul bergaduh. Janganlah macam ni. Hoi. Pami, gilingnya aku tadi Pami. Jadi kenapa? Anda kok sakit? Hah? Nah, kenapa kau ni? Sahabat selamanya. Tapi ada urut zaman sekarang ni asal gagal terus. Kenapa? Kenapa aku gagal dalam peperiksaan? Kenapa? Ini orang kaya Muza. Walaupun dia tidak berjaya dalam akademiknya, tetapi kini dia sudah menjadi jutawan. Ini karena melalui hasil usahanya yang tidak putus-putus, dia telah berjaya dalam banyak bidang perniagaan. Selain berjaya dalam banyak bidang perniagaan, dia juga mempunyai banyak bini. Semestinya kita gagal dalam pelajaran, kita gagal dalam kehidupan. Yang penting
kita berusaha, kita pasti akan berjaya dalam apapun yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.